sahabatkompas.com. Upaya pencarian korban selamat dari peristiwa jatuhnya pesawat Cina Eastern Airlines masih mengalami kebuntuan. Hingga kini, belum ditemukan tanda-tanda korban selamat dari peristiwa tersebut. Diketahui upaya pencarian korban sudah memasuki hari kedua. Sebelumnya, pesawat Boeing 737-800 yang membawa 132 orang tersebut jatuh di daerah pegunungan terpencil di selatan Cina. Pesawat tersebut jatuh saat terbang dari Kunming ke Guangzhou pada Senin 21 Maret 2022. Perwakilan Cina Eastern Airlines, San Xing, menegaskan bahwa pesawat Boeing 737-800 yang digunakan telah lulus pemeriksaan penerbangan, serta 9 awak di dalam pesawat itu telah memenuhi syarat terbang dan sehat. Sementara itu, anggota administrasi penerbangan sipil Cina mengatakan, penyebab kecelakaan pesawat Cina Eastern Airlines masih belum jelas. Hingga kini, tim penyelidik juga belum menemukan kotak hitam pesawat tersebut. Pasalnya, tim harus menghadapi medan yang sulit dan cuaca buruk. Diberitakan sebelumnya pesawat Boeing 737-800 mengalami kecelakaan saat berada di ketinggian jelajah sekitar 8.900 meter. Kemudian pesawat Cina Eastern Airlines itu menukik cepat hingga jatuh lebih dari 7.600 meter dalam waktu kurang dari 2 menit.